Selamat siang Sobat Bikos, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rahmadi. Oke, untuk hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024, di Mapolres Banjarbaru ini masih berlangsung pemeriksaan oknum ASN yang sedang dilakukan oleh penyidik KPK di Polres Banjarbaru. Nah, pemeriksaan sendiri oleh penyidik KPK ini berlangsung sejak hari kemarin, dan hingga hari ini pemeriksaan di Mapolres Banjarbaru ini masih berlangsung. Nah, tadi sempat terlihat sejumlah penyidik KPK itu datang menggunakan satu mobil. Nah, dari dalam mobil tersebut mereka membawa sejumlah dokumen yang diduga kuat merupakan sejumlah barang bukti yang turut juga menjadi bahan untuk pemeriksaan para oknum ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di sini juga tampak terparkir sejumlah mobil yang digunakan oleh penyidik KPK untuk melakukan aktivitas mereka. Nah, informasi yang terhimpun kemarin hingga dini hari tadi malam itu sejumlah oknum ASN dilakukan pemeriksaan di Mapolres Banjarbaru, dan infonya juga hari ini akan ada lagi oknum ASN yang dilakukan pemeriksaan. Mereka dari informasi yang terhimpun, oknum ASN ini bertugas di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, dan sampai saat ini awak media belum mendapatkan keterangan secara resmi dari pihak KPK maupun dari pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.